Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Untuk memulai, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, pada saat ini kami akan mempelajari sedikit dari firman-Mu, kiranya Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhir, dan supaya kami dapat mengerti apa yang kami pelajari, Tuhan. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pada hari ini, pelajaran Sekolah Sabat, Sabat 22 Juni 2024, berjudul Kemenangan Kasih Allah. Untuk mempelajarinya, baca Wahyu 22 ayat 11 dan 12, Yeremia 30 ayat 5-7, Mazmur 91 ayat 1-11, Yeremia 25 ayat 33, Wahyu 21 ayat 2, dan Wahyu 20 ayat 11-15. Ayat hafalannya, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab, segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Kita dapat baca ini di Wahyu 21 ayat 3 dan 4. Pemirsa sekalian, kita dapat menghadapi masa depan dengan hati yang penuh harapan. Meskipun masa-masa sulit akan datang, penderitaan apapun yang kita harus lalui, kesulitan apapun yang kita harus tanggung, kesedihan apapun yang kita alami, jika kita memiliki pengharapan bahwa hari depan akan datang, kita dapat menjalani hidup hari ini dengan penuh makna, tujuan, dan sukacita. Ada seorang yang bernama Franklin D. Roosevelt, adalah Presiden Amerika Serikat dari tahun 1933 sampai 1945. Salah satu periode tersulit dalam sejarah Amerika Serikat. Dia seorang lumpuh karena polio dan tidak dapat berjalan tanpa bantuan. Dia pernah menulis, kami selalu berpegang pada harapan, keyakinan bahwa ada kehidupan yang lebih baik, dunia yang lebih baik di balik cakrawala. Ada juga Albert Einstein, salah satu orang paling brilian di dunia. Dia menulis, belajarlah dari hari kemarin, hiduplah untuk hari ini, berharaplah untuk hari esok. Dan seorang yang bernama Alfred Lord Tennyson, seorang penyair Inggris yang sangat populer pada masa pemerintahan Ratu Victoria, pernah juga menulis, harapan tersenyum dari ambang tahun yang akan datang. Membisikkan itu akan lebih bahagia. Dalam pelajaran terakhir dari triwulan ini, kita akan sama-sama melihat kasih setia Kristus selama masa-masa yang paling menarik dalam sejarah alam semesta dan kemenangannya yang sangat sempurna. Dan menyeluruh dalam pertentangan besar antara yang baik dan yang jahat. Kitab terakhir dalam kitab suci, kitab Wahyu, memberi kita pengharapan untuk hari ini, besok, juga selamanya. Pelajari pekan ini berdasarkan buku Kemenangan Akhir, pasal 39-42. Untuk kita sama-sama mempersiapkan diri menyambut hari Sabat, tanggal 29 Juni. Tuhan memberkati. Untuk menutup, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, kami telah selesai belajar bersama firman-Mu, kiranya Tuhan berkati apa yang telah kami pelajari supaya kami dapat mengerti dan kami dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga kami tidak takut untuk menghadapi masalah-masalah yang kami punya. Kiranya Tuhan berkati pemirsa yang turut belajar bersama-sama dengan kami, kiranya Tuhan berkati jika mereka mempunyai pergumulan, kiranya Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Ampuni dosa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.